Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar sobat online semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Dilancarkan segala rezekinya, dipermudah segala urusannya. Dan buat kawan-kawan yang lagi sakit, Ibu Dirga doakan semoga cepat sembuh. Amin, amin ya robbal alamin. Nah, pagi ini Ibu Dirga melakukan aktivitas seperti biasa ya. Itu-itu aja. Pekerjaan ibu rumah tangga itu ya seperti itu ya, itu-itu aja gitu, gak ada yang lain. Jadi jangan bosan-bosan ya buat kawan-kawan. Tadi Ibu Dirga lagi muterin kain yang kotor, sambil mesin cucinya berjalan Ibu Dirga lanjut mau nyapu rumah. Takut ya tiba-tiba nanti ada tamu yang datang, jadi gak terlalu kotor banget. Ini lanjut Ibu Dirga siap nyapu. Tapi sebelum tadi Ibu Dirga muterkan mesin cuci, nyapu rumah, Ibu Dirga juga udah sarapan ya sopirnya. Sarapan kopi tadi, minum kopi sama roti. Lanjut Ibu nyapu-nyapu dulu sampai bersih. Ini bekas-bekas jajan makan Dirga tadi malam ya, belum sempat disapu, pagi ini baru disapu. Dan buat ibu-ibu di luar sana, semangat selalu menjalani aktivitasnya sebagai ibu rumah tangga yang pekerjaannya terlihat gampang tapi memang menguras tenaga ya. Cuman kalau orang lain yang belum ngerasain memang belum tahu ya soplenya gimana rasanya jadi ibu-ibu rumah tangga itu, gimana capeknya, waktunya terkuras ya, gitulah pokoknya. Semangat terus melakukan aktivitas ibu rumah tangga. Nah, kainnya selesai dicuci, Ibu Dirga lanjut jemur kain. Ini cuacanya juga alhamdulillah kayaknya apa ya, terang ya, cerah gitu. Itu pun Dirga tadi udah lari, dia mau pergi main ke rumah neneknya. Kebetulan rumah neneknya gak terlalu jauh ya dari rumah Dirga, jalan kaki pun bisa cepat sampainya, gak terlalu jauh. Ini berdua lanjut mau jemur kain. Oh ya, buat kawan-kawan di sini udah pada sarapan belum? Kalau Ibu Dirga udah sarapan ya, sebelum beraktivitas diusahakan sarapan dulu ya sahabat ya, karena itu membuat kita menjadi semangat, menjauhkan dari segala penyakit ya. Kalau sarapan dulu tuh kayaknya pekerjaan yang kita lakukan tuh jadi semangat gitu ya. Oke, nih Ibu Dirga masih jemur kain. Ini nanti rencananya Ibu Dirga juga mau pergi ke undangan ulang tahun salah satu kawan Dirga, tetangga dekat juga di belakang rumah. Itu jarak umurnya sama Dirga cuma 2 minggu, pas 2 minggu aja tua dia dari Dirga. Namanya itu Maher. Nanti setelah ini Ibu Dirga pergi ke rumah tetangga bawa Dirga ulang tahun, karena tadi diundang sama ibunya ya, sama ibunya yang ulang tahun. Ini Ibu Dirga juga masih nyapu bekas sampah jajan Dirga tadi malam. Lanjut, ini Ibu Dirga mau nengok Dirga ya di rumah neneknya. Gak terlalu jauh ya soplennya nih, hang, lewatin di belakang rumah aja, kira-kira melewatin 4 rumah ya soplennya. Nah, itu dia Dirga, ha, nampak dia main sepeda di rumah nenek. Nyampe deh kita di rumah nenek Dirga. Nah, itu nampak ya, itu mamak mertua lagi nyari Denobi. Ini adik-adiknya Dirga, anak-anak dari adik ipar. Nah, ini asik main ya, bertiga. Memang selalu bertiga mereka main ya sahabat semuanya. Ini abang Dirga lagi praktekkan pencak silat, ha? Dan adik-adiknya yang menonton, yang tepuk tangan. Lanjut abang Dirga main sepeda dan adiknya juga yang menonton ya. Nah, ini lagi main, asik main Ibu Dirga sambil melihatin mereka main. Terkadang ya namanya anak-anak ya, kadang suka juga berantem ya, makanya Ibu Dirga juga sering nengokin. Next, ibu udah nengokin anak-anak main, ibu lanjut ke dapur nengokin mertua masak gulai ikan patin salai. Lanjut Ibu Dirga udah nyampe rumah, udah pulang ya dari rumah mertua ya. Ini Ibu Dirga mau bikin asam pade. Ini ada cabai merah, cabai kecil, ada kunyit, ada serai, ada bawang putih, bawang merah, kunyit, dan jahe. Ibu Dirga blender. Nah, ini ikan lautnya ya, ikan lautnya ibu masukkan dulu ke kuali.
Rencananya ibu mau bikin asam padeh ya, asam padeh ala ibu Dirga, ala kadarnya. Ini ibu Dirga langsung nuangin bumbunya aja yang udah di blender tadi. Mungkin bunda-bunda yang lain di luar sana lebih jago ya dari ibu Dirga. Ini ibu Dirga cuman masak ala sebisanya. Ini jangan lupa dikasih daun kunyit, daun jeruk, sama asam, itu yang terpenting biar wangi. Nah, ini penampakannya ya saplennya. Kita kasih air secukupnya, kita masak sampai dia mendidih. Nah, sudah mendidih, ibu juga kasih garam, kasih micin juga biar enak ya. Lanjut kita aduk lagi. Nah, sudah masak, kita matikan kompor, tunggu dingin, baru kita tutup ya soplennya. Asam padeh ibu Dirga. Lanjut ibu Dirga masak nasi. Jadi sekalian nanti pas lapar udah nasinya udah masak. Nah, kita colokin dulu ya soplen, kita tekan dulu biar masak. Langsung kita lap-lap sekalian ya soplennya, handle si cleanser juga kita lap-lap, semuanya dilap-lap, jadi sekalian lewat sekalian bersih. Selesai ngelap, rencananya ibu Dirga mau mandikan Dirga, mau nyiap-nyiapkan Dirga, mau nganterkan Dirga pergi ke ulang tahun kawannya, dan gak lain gak bukan itu tetangga ibu Dirga juga belakang rumah, cuman berapa meter ya. Nah, ini Dirga udah siap, Dirga pakai sepeda, ibu jalan kaki aja karena deket ya, cuman di belakang rumah. Nah, udah sampai ke rumah teman Dirga yang ulang tahun. Udah rame ya saplennya, kawannya udah pada datang. Nah, ini dia rumahnya, rame ya. Selamat ulang tahun buat anak Maher, semoga jadi anak yang soleh dan berbakti pada kedua orang tua. Amin amin ya robbal alamin. Nah, Dirga udah pulang, udah nyampe rumah, udah bawa mie 3, jajannya 2, wih banyak ya nak ya. Terima kasih Maher. Ibu Dirga lanjut melipat kain, Dirga pun udah tidur siang, ibu Dirga lanjut melipat kain ya, pekerjaannya belum selesai. Nah, inilah aktivitas ibu Dirga sehari-hari, yang pekerjaannya itu-itu aja. Pekerjaan ibu rumah tangga itu-itu terus ya. Tapi buat kawan jangan bosan ya nengok video ibu Dirga. Dan ibu Dirga juga mohon dukungannya dengan cara di like, subscribe, komen, dan share ya. Oke, itu aja hari ini. Semoga sahabat semua terhibur. Terima kasih yang sudah menonton. Ibu Dirga undur diri. See you, bye-bye. Sampai jumpa di video ibu Dirga selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.